Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai promosi link Shopee Affiliate di YouTube Fans Page. Jadi ini tuh bisa kalian lakuin juga. Ini sebenarnya bukan cara baru ya, cuman tempat baru untuk kita nge-share link Shopee Affiliate selain di Beranda, kemudian selain di Real Facebook, dan selain di grup Facebook. Ini kalian bisa bikin fans page Facebook gitu. Dan buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Nah, kenapa aku infoin mengenai fans page Facebook? Tab infonya di fans page ini kalian bisa bikin kolom sendiri. Jadi kalian bisa nge-share produk di fans page Facebook gitu. Caranya seperti apa? Ini aku udah masuk ke Facebook ya. Kemudian kalian masuk aja ke garis 3. Nah, di sini ada halaman. Kemudian kalian masuk ke halaman. Nah, ini udah muncul seperti ini. Kalian tinggal masuk nih ke plus, tanda plus nih buat, terus mulai. Nah, ini adalah nanti tuh bakalan kalian masukin nama halamannya apa. Misalkan racun barang murah. Nah, ini nama halamannya nanti namanya racun barang murah. Kemudian selanjutnya, kemudian pencarian kategori. Kategorinya itu mau apa nih? Fashion. Nih, kemudian kecantikan, kemudian peralatan rumah tangga. Nah, misalkan kategori yang menggambarkan halaman yang nanti bakalan kalian buat. Kalian kan kalau misalkan nge-share itu kan pastinya pengen yang bebas ya, mau peralatan rumah tangga, kemudian mau produk fashion, mau kecantikan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, nah, masukkan alamat atau kota. Kalian bisa masukin di sini. Nah, kemudian klik selanjutnya, terus masukin situs webnya. Ini kalau misalkan kalian punya situs web, tapi kalau nggak punya, tinggal checklist aja, terus selanjutnya. Di sini tambahkan foto profil, itu wajib banget ya. Wajib banget kalian harus masukin profil gitu. Terus aku juga bingung karena profilnya aku belum buat. Jadi misal kalian masukin nih, ini kan peralatan rumah tangga ya, gelas gitu, nggak apa-apa, masukin aja terus selesai. Tapi kalau misalkan mau masukin foto kalian atau misalkan mau masukin foto toko kalian, itu nggak masalah, terus selesai. Nah, nanti ini kalau mau masukin nomor telepon ya, tapi kalau misalkan enggak pun enggak masalah. Nih, nanti munculnya tuh kayak gini. Jadi tuh kayak semacam apa ya, akun gitu munculnya loh. Ini kan namanya juga akun fans page ya. Nah, akun fans page Facebook, dan infonya di akun apa namanya, di fans page ini kalian tuh bisa promosiin dengan membuat kolam, terus nanti tuh bakalan banyak yang klik produk kalian gitu loh. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengen punya fans page Facebook seperti ini, kalian bisa buat aja langsung, karena tadi buatnya juga nggak terlalu susah. Di sini kalian udah bisa bikin kolom sendiri, nge-share produk sendiri di fans page ini gitu. Nah, kayak gini tampilannya. Ini tuh kayak tampilan Facebook juga sih, cuman ini masih nyambung ke Facebook kalian gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau buat acara, misalkan mau buat acara apa, misalkan mau buat acara live, kemudian atau misalkan mau bertemu dengan orang-orang gitu, misalkan mau live dan lain-lain, kalian bisa di sana. Dan selain itu juga nih, misalnya nih ini kan ada buat tombol tindakan, ada pesan, ada situs web, ada kartu hadiah dan lain-lain. Pokoknya di sini tuh udah lengkap banget ya untuk situs lengkap banget untuk
menu-menunya ada posting. Ini kalau misalkan kalian mau memposting foto atau link Shopee affiliate, kalian bisa aja klik posting. Terus kalian juga bisa membuat reel di fans page kalian sendiri, dan ini promosikan kalau misalkan kalian mau mempromosikan. Ini tuh kayak iklan gitu. Nah, di sini ada beranda, ada grup, ada acara, ada postingan gitu, ada ulasan dan lain-lain. Ini tuh kayak menu-menu untuk pedagang gitu dan mensupport banget gitu, apalagi kalau misalkan buat affiliate ya. Nah, caranya kalian menambah teman itu kalian bisa undang teman, kemudian tandai semua, tandai pokoknya yang menurut kalian teman-teman kalian yang memang biasa belanja online, kalian bisa tandai dan bisa masukin ke fanpage, ke fanpage Facebook kalian gitu. Nah, mudah banget kan kalian kalau misalkan mau buat fanpage Facebook untuk mempromosikan link Shopee affiliate, teman-teman. Nah, kemudian kita misal ya, aku bakalan cobain. Misal mau posting foto atau video, kalian pilih aja misalkan mau video, mau video produk apa. Nah, misalkan produknya adalah peralatan rumah tangga. Nah, ini dia. Dan kemudian selesai. Kalau misalkan kalian mau pakai musik, silahkan pakai musik, karena di sini tersedia. Ini dia nih. Nah, pokoknya tuh banyak banget ya video-videonya. Tapi kalau misalkan nggak usah pakai musik atau misalkan yang lain-lain, gak usah, kalian bisa hapus sendiri. Oke, sudah selesai. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa masukin linknya di atas ini. Kita akan salin tautan dulu ya dari Shopee, karena tadi aku belum salin linknya. Itu namanya adalah tempat bumbu putar. Nah, buat teman-teman yang mau mempromosikan foto itu juga bisa, jadi nggak usah harus video. Ini kebetulan aku nemunya video ya di sini, salin tautan dulu. Kebetulan aku nemunya video di galeri aku, jadi aku masukinnya video. Nah, seperti ini. Untuk share link ini seperti biasa kayak kita share di beranda ya, teman-teman. Nah, selain selain kalian bisa mempromosikan di fanpage, kalian juga bisa langsung mempromosikan di beranda kalian juga. Nah, kita coba cek. Ini kalau misalkan kalian menghubungkan dengan akun Instagram itu juga bisa ya. Sudah, aku sudah posting. Oke, kita akan lihat postingan yang tadi aku buat di fanpage Facebook di Racun Barang Murah. Nah, ini kalau di beranda seperti ini, jadi itu tidak terlihat. Tapi kalau misalkan kalian masuk ke postingan, itu akan muncul hasil postingan yang seperti ini. Nih, ini link Shopee affiliate-nya udah bener ya, karena sudah berwarna biru. Nah, kemudian kalau misalkan mau lihat jangkauan orang, ini kalian bisa lihat orang dijangkau itu di kolom warna biru ini. Kalau mau mempromosikan postingan bisa dipromosikan gitu. Jadi kalau misalkan fanpage Facebook itu kalian bisa bikin kolom sendiri juga gitu. Semakin kalian sering menambahin temen atau misalkan mempromosikan linknya, itu semakin banyak orang yang bakalan bergabung di sini. Oke, teman-teman, itu dia cara mempromosikan produk di fanpage Facebook. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.